والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, man arada dunya fa alayhi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alayhi bil ilmi wa man arada huma ma'a fa alayhi bil ilmi. Maksudnya, sesiapa yang kendaki, siapa yang mau dunia, dia kena ada ilmu dunia. Siapa yang mau akhirat, dia kena ada ilmu agama. Dan siapa mau kedua-duanya sekali, kena ada kedua-dua ilmu. Kita pilih yang terakhir. Dunia pun kita nak berjaya, akhirat pun kita nak sejahtera, insyaAllah. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, bahkan Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Maksudnya, sesiapa yang Allah nak beri kebaikan kepadanya, Allah anugerah kefahaman agama. Maknanya apa, tuan-tuan dan puan-puan? Berdasarkan hadis ini, asas seseorang nak jadi manusia yang baik, nak menjadi seorang hamba Allah yang soleh atau soleha, apabila dia memahami agama. Mustahil tuan-tuan, kalau tak faham agama nak jadi baik, payah. Dan kita tidak menafikan memang hidayah tu kerja Allah. Tapi Allah nak bagi hidayah pun dia ada sebab musabab. Bukan dia bagi macam tu. Kalaulah hidayah tu kerja manusia, tuan-tuan dan puan-puan, Abu Talib ni sepatutnya mati Islam. Jasa dia kat Nabi ada. Tuan-tuan kena tengok Al-A'raf ayat 157. Jasa dia. Tapi lah kerana dia tak beriman. Dia yang bela Nabi pada kecil. Dia tidak beriman pada Nabi, dia tidak beriman pada Al-Quran, Allah tak bagi hidayah. Sepatutnya Allah bagi, duduk sebuah rumah. Bila dia meninggal dunia, Nabi susah hati, bersedih hati, bukan susah hati, bersedih hati. Maka turunlah firman Allah dalam surah Al-Qasas pada ayat 56. Surah ke-28 ayat 56. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Maksudnya, sesungguhnya engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak boleh memberi hidayah kepada sesiapa yang engkau kasih. Ha tu. Nabi Nuh tak boleh bagi hidayah ke anak-anak dia. Isteri dia. Nabi Lut, isteri dia tak beriman. Itu keadilan Allah. Kalau iman dapat diwarisi, kita kalau pak kita alim, kita duduk saja lah. Akan tetapi, kata Allah, aku boleh beri hidayah kepada sesiapa yang aku kendaki. Dan aku tahu siapa yang boleh menerima hidayahku. Ha, bukan kerja kita. Ya? Jadi kembali pada tadi, asas seorang manusia, seorang insan nak menjadi seorang hamba Allah yang baik ialah apabila Allah memberi kefahaman agama kepadanya. Allah memberi kefahaman agama. Dia faham agama, dia faham benda ni halal haram, dia tinggal yang haram, dia buat apa yang Allah suruh, pasal dia dapat ilmu, dia jadi manusia baik. Tuan-tuan, jadi hadis tadi boleh disokong oleh Al-Baqarah ayat 269. Yu'til hikmata man yasha
wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Tadi dalil hadis tu imam, yang ni dalil Quran. Asas nak jadi baik bila faham agama. Quran pun kata benda yang sama. Allah Subhanahu wa taala memberi al-hikmah. Anugerah al-hikmah ni makna kefahaman yang mendalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada sesiapa yang dia kehendaki. Ha. Dan sesiapa yang dianugerahkan al-hikmah, kefahaman yang mendalam tentang agama, tentang Al-Quran dan As-Sunnah itu, maka sesungguhnya dia telah mendapat kebaikan yang banyak. Dia faham agama, dia amai, insyaAllah syurga. Mana dalil? Dalil dah hadis Muslim. Tuan-tuan, kita duduk mengaji ni, tuan-tuan mengaji, saya mengajar, sama ya. Orang mengajar, insyaAllah yang bahagia ya. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah, hadis Muslim. Dan sesiapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu agama, akan dipermudahkan baginya jalan menuju ke syurga. Abang faham apa makna hadis ni? Hadis ni nak abang, bila kita menuntut ilmu agama, kata Tuan Guru Haji Saleh Musa rahimahullahu taala, bila kita faham agama, kita menuntut ilmu, kita diberi kefahaman. Bila kita faham, kita tinggal. Benda yang haram kita tak buat. Kalau takdir kita mati dalam keadaan sedemikian, meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah, Allah akan permudahkan bagi kita jalan menuju ke syurga. Dulu kita jahil, tak faham Islam. Bila faham sikit sebanyak, kita mula tinggal. Tentu mati. Allah insyaAllah. Bahkan kelebihan menuntut ilmu ni tak ada ting lah tuan-tuan, minta maaf lah. Kan? Tak ada ting lah. Banyak tuan-tuan duduk dengar. Malaikat duduk sama-sama. Tapi saya nak baca hadis riwayat Imam Tirmizi dalam kitab ataupun daripada kitab Riyadhus Salihin. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Ish, Masya Allah. Tu pun orang tak mau ngaji. Nah. Ha, bagi macam-macam alasan. Sesiapa yang keluar dari rumahnya, ha, kata Nabi SAW, kerana nak menuntut ilmu, apatah lagi ilmu agama. Saya tak nafi ilmu dunia pun boleh memberi manfaat kepada kita di akhirat yang tu lain kali lah. Siapa-siapa yang keluar dari rumahnya kerana menuntut ilmu, ilmu agama, kata Tuan Guru apa nama Haji Saleh, ganjaran pahalanya umpama orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Nak habaq Pak Haji, ganjaran pahala banyak pada penuntut-penuntut ilmu. Eh? Ha, jadi itu mukadimahnya, kita minum dulu. Tekak kering. Nah. Eh? Cuaca panas. Saya nak ucap terima kasih pada ahli jawatankuasa masjid ni lah, yang saya difahamkan katanya nak buat bulanan lah. Ha, nah. Saya macam mana pun tak apa, bulanan tak apa, tahunan pun tak apa. Kan? Ha. Jadi tak ada lorak apa. Kan? Ada juga kuliah saya setahun sekali. Nah. Hmm. Jadi sebelum saya nak cadangkan kuliah bulanan, kita nak rojok apa, mai kita dengar bab ilmu dulu. Kenapa ilmu itu penting, khususnya ilmu agama? Kita rujuk surah Fatir, surah ke 35 ayat 28. Fatir ni surah sebelum Yasin. Ayat 28. Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Banyak huraian tentang ayat ni. Tapi saya tertarik dengan huraian. Oh, ada dalam ni kot. Saya bagi tuan-tuan dengar. Saya tak ada huraian. Saya tak ada terjemah. Surah Fatir, surah ke 35 ayat 28. Tuan-tuan ingat lah. Sebenarnya yang menaruh bimbang dan takut
takut nak melanggar perintah Allah, dari kalangan hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Saya tertarik dengan uraiannya. Walaupun kita tak nafi ada ulama kata di sini, yang dimaksudkan ialah ulama. Ulama takut pada Allah, tapi kita pun ada dalil. Dalam Quran surah Al-A'raf surah ke-7 ayat 176. Ada ulama yang tak takut pada Allah. Sebab tu saya tertarik dengan yang ni. Tidak semesti sang ulama tu takut pada Allah. Bukan kita nak lawan pandangan ulama lah, tak jadi dengan salah faham lah. Pasti ada dalam Quran. Saya tertarik kepada ni. Yang takut nak melanggar perintah Allah dari kalangan hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Yang ada ilmu walaupun tak alim, tapi dia amal. Faham tak? Sebab ulama ni dia ada dua macam, ulama dunia, ulama akhirat. Di sini pun ada. Sini ada cerita. Dan nanti bila sampai masa ketika ni kita tafsir Profesor Mahmud Yunus. Dia cerita bagaimana ulama dunia ni jual agama. Dia tak takut kat Tuhan kerana dia nak harta benda dunia. Sebab tu saya lebih tertarik, dia kata orang-orang yang berilmu. Macam mana? Orang yang ada ilmu walaupun dia tak alim tapi dia beramal. Ha. Kalau tuan-tuan nak tahu ulama yang hebat, Allah bagi karamah tapi dia tidak beramal, bahkan dia tertarik dengan dunia, dia terpikat dengan dunia, nama dia Bala'am bin Ba'uraq. Tuan Imam, ulama Bani Israel mustajab doa. Tapi apa kesedahan dia? Dia kapi. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ila al-ard wattaba'a hawahu famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil 'alayhi yalhad aw tasrukhu yalhad dhalika mathalul qaum alladhina kadzabu bi ayatina faqsusil khasasa la'allahum yatafakkarun. Tu ayat sepenuh dia surah ke-7 Al-A'raf. Kot yang kali nak cari kisah Bala'an bin Ba'uraq, inilah ayatnya, ayat 176 Al-A'raf. Buka tafsir Ibnu Katsir apa disebut tentang Bala'an bin Ba'uraq. Hebat. Allah bagi kemuliaan mustajab doa tapi tak boleh pakai, dia nak nak dunia. Dalam ayat ni Allah cakap dia nak nak dunia, dan dia ni Allah umpamakan sebagai anjing. Allah kata anjing ni tuan-tuan, kalau bagi makan pun dia jelah lidah, tak bagi makan pun dia jelah lidah, dia rasa tak cukup. Nah, jadi sebab tu saya lebih tertarik ulama ialah makna seorang hamba Allah yang ada ilmu dan beramal dengan ilmunya. InsyaAllah dia akan takut nak melanggar perintah Allah. Nah, boleh? Walaupun dalam hadis disebut innal ulama warasatul anbiya. Yang tu kita kena bahas lain pula. Ulama pewaris Nabi. Ulama yang macam mana? Yang beramal dengan ilmunya. Tapi kalau tuan-tuan ada, saya tengok tak cari, tak jumpa, tak dan. Kalau tuan-tuan ada tafsir Arab Saudi. Ya, yang ni Profesor Mahmud Yunus, ni pimpinan Ar-Rahman, keluaran Jabatan Perdana Menteri. Kalau ada saya nak ayat yang sama, surah Fatir ayat 28, ulama yang disebut pada muka surat 700 tafsir Arab Saudi. Ayat tadi in apa? Apa yang Allah sebut tadi, innama yakhshallaha mim ibadihi ulama. Dalam tafsir Arab Saudi dia sebut macam ni pula. Yang dikatakan ulama itu ialah orang yang mengetahui kebesaran dan kekuasaan Allah. Ha, nampak? Walaupun ilmu kita sikit, kita yakin yang maha besar Allah, yang maha kuasa Allah. Ha, tu dia. Kalau ilmu banyak, yang besar ni manusia, tak jadi. Yang kuasa manusia, tak jadi. Boleh faham tak? Faham? Boleh tak? Ha, tu cerita ni. Ha, sebab tu saya fokus malam ni, pentingnya kita mendalami ilmu agama. Tak apa tuan-tuan, saya pun tak alim. Dan saya tak pernah kata kita alim pun. Nah, siapa yang mengaku alim menyalahi Quran surah Yusuf surah ke-12 ayat 76. Tak ada manusia yang alim. Yang alim hanya Allah. Wa fawqa kulli dhi 'ilmin 'alim. Allah sebut, nah, dan dengar maknanya. Surah Yusuf surah ke-12 ayat 76.
Tuan-tuan dengar. Ada huraian. Dan tiap-tiap orang yang berilmu pengetahuan, ada lagi di atasnya yang lebih mengetahui. Ha, sebab tu kita jangan duk rasa kita ni lah paling alim, kita paling cerdik. Salah. Pasal ayat ni dah abang. Dengar huraiannya. Huraiannya. Yakni tiap-tiap seorang yang berilmu ada lagi yang lebih alim daripadanya. Demikianlah seterusnya hingga hal itu berakhir kepada Allah Azza wa Jalla yang maha mengetahui dan mengatasi segala-galanya. Boleh Pak Di? Nah, ha, jadi kita jangan duduk mendabik dadalah mendakwa kita ni reti semua bohong. Nah, walau dia PhD sekalipun, kalau kita boleh tanya benda yang mungkin dia tak tahu juga. Kan dia boleh tahu semua. Kan? Jadi makna manusia ni pun Allah bagi tak sama. Kebolehan, kelebihan yang Allah bagi kat kita tak sama. Sebab tu Islam melarang jangan iri hati. Wala tatamanna ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd. Surah An-Nisa ayat 32. Dan janganlah kamu iri hati terhadap kurniaan Allah kepada sebahagian kamu melebihi sebahagian yang lain. Tak sama. Ha. Nah, dia kaya, kita tak kaya. Dia pandai, kita kurang pandai. Jangan iri hati. Usaha. Kan dia susah sangat. Kan? Kita dulu tak faham Islam. Kan? Tapi kita usaha. Mana kawan saya prop main, tak main malam ni. Dia tak tahu apa. Prop Jamaluddin. Tuan Haji Jamaluddin, tak main. Dia tak tahu. Tu kawan saya, tuan-tuan. My classmate. Nah, yang kami sekolah orang putih. Ha. Nah, tapi dia mengaji pandai, patut jadi prop. Dia nombor satu sedia. Saya satu ke belakang. Orang mengaji orang putih tu dia pun heran. Macam mana hang boleh jadi macam ni? Ha, tu dia. Nah. Mana kita usaha, Allah kan nak ubah nasib kita. Kita perlu berusaha. Yang kita duk sakit hati kat orang, iri hati, apa faedah? Kurniaan Allah, Allah makna tak sama. Kalau kita rasa kita kurang, kita perlu berusaha untuk berjaya. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi'anfusihim ar-ra'du. Surah ke-13 di pertengahan ayat 9. Allah tak ubah nasib sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Saya belajar, saya menuntut ilmu, walaupun tak adil. Bolehlah takat ni. Takat ni pun abang 30 tahun dah saya duduk berdakwah. Ni genap 30 tahun tu ni. Kan? Kawan-kawan saya banyaklah yang jadi profesor. Saya seorang yang tak jadi profesor. Nak buat macam mana? Jamaluddin seorang, Haji Jamaluddin. Ada seorang nama Syamsuddin. Dia pun prop je. Ha, dia USM. Jumpa atas. Ha, dia main kuliah saya. Dia duduk start. Dia duduk sana. Habis kuliah dia main. Dia main ustaz. Ustaz Chat, ingat tak saya? Saya tengok-tengok, saya kata kita ni classmate. Oh, saya daya ingatan tentu lah sikit Tuhan bagi. Nama tak ingat, tapi kita ni classmate. Oh, bila dia cerita betul, dulu kami di Kolej Sultan Abdul Hamid. Kan? Tapi Haji Jamaluddin, dia pi apa yang Ipoh. Apa? Star ke apa? Star kot kan? Dia pi star. Kan? Jadi tuan-tuan jangan rasa pelik lah. Orang mengaji sekolah orang putih duk main cakap agama pam-pam betul ke kau ni? Tak tahu. Kalau betul tak betul pun mufti pun pakat dengar, ulama pun dengar, dan saya berceramah dengan beberapa orang ulama. Yang itulah saya boleh habang. Kan? Kalau tak betul, mereka tengok lama lah. Kan? Betul lah kot, no? Kan? Agak-agak lah kan? Ha, itu cerita dia. Jadi kita nak bahas tuan-tuan. Kenapa ilmu agama begitu penting? Banyak sebab. Nah, kalau tuan-tuan tengok surah Ali Imran, surah ketiga ayat 18. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaika wa ulul ilmi. Tuhan sebut apa tuan-tuan? Pertama sekali, Allah isytihar diri dia. Nah, aku bersaksikan tidak ada Tuhan kecuali aku. Tak ada lah. Kemudian dua golongan ini juga mengakui dengan penuh keyakinan aku ada Tuhan semesta alam. Siapa? Malaikat dan orang-orang berilmu. Ha, tengok. Yang mengamalkan ilmunya, Pak Haji. Walaupun tak alim, ilmu sikit,
kita kenal Allah, Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, kita takkan sembah yang lain. Sembah makna kita tidak akan taat, tidak akan patuh selain hanya pada Allah. Tu makna sembah. Bila kita kenal Allah, kita ada ilmu, kita akan sembah dia. Ilmu yang kita amal. Jadi makna tu yang pertama. Kalau tuan-tuan tengok dalam surah Yasin. Surah Yasin kita dah baca. Malam ni patut ni anu Yasin kan. Hampir dah tuan-tuan bagi laluan. Kebetulan saya pun yang ni lah. Nak kata kosong tu banyak. Hujung-hujung bulan tu saya banyak di Selangor. Patut hujung bulan ni saya pergi Kuala Lumpur, Selangor dan Terengganu. Pergi 10 hari keluar. Tapi COVID ni mereka tak mau. Pasal apa? Main daripada Sungai Petani. Dia buat tak Sungai Petani COVID ni. Saya kata saya duduk Pulau Pinang. Bukan Sungai Petani. Nah, kita kawasan kami alhamdulillah tak ada lah. Kan? Jadi kita kena berhati-hati juga benda ni. Kita tak tahu tuan-tuan. Musibah COVID-19 ni. Yang kita tak pernah, belum pernah lagi lalui. Nah, jadi benda ni semua Tuhan sebut dalam Quran. Sebab tu saya suka Quran. Saya minat semua Quran. Nah, InsyaAllah saya cakap semua dalil. Kalau saya cerita COVID, ni dah ayat dah. Cerita tsunami, ni dah ayat dah. Nah, semua ada. Kita kena rajin baca lah sikit. Nah. Jadi maknanya dalam surah Yasin, tuan-tuan. Bermula ayat 60 sampai 62. Tuan-tuan duk baca tiap-tiap malam. Allah sebut apa? Alam a'had ilaikum ya bani Adam. Allah ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Saya terjemah. Apakah anak Adam ni tak tahukah apa yang kami peringatkan kepada mereka? Allah ta'budu syaitan. Jangan kamu sembah syaitan. Jangan kamu taat pada syaitan. Nah, jangan kamu patuh. Syaitan itu musuh kamu yang nyata. Saya nak mandi tang ni tu. Tuan-tuan, saya nak bagi jawapan Quran. Kenapa manusia boleh ditipu oleh syaitan? Agak-agak pakcik. Pakcik, macam kemas serban pun kemas kita bau pun ada lagi kira eh. Nah, saya kuliah suka melawak, jangan kecil hati ya. Ini style saya. Kadang-kadang dalam khutbah pun saya buat lawak, terlupa apa dah. Pasal apa manusia ni boleh diperdaya oleh syaitan? Ada dua sebab, tuan-tuan. Pertama, kerana tak peduli tentang Islam. Mana dalam Quran Az-Zukhruf surah ke-43 ayat 36 37. Saya nak baca ya. Terjemahan tuan-tuan dengar. Wa man yakshu an dhikrir rahman nuqayyid lahu syaitana fa huwa lahu qarin wa innahum la yasuddunahum 'anil sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Itu jawapannya. Pasal tak peduli tentang Islam, tak peduli tentang peringatan Al-Quran Az-Zukhruf surah ke-43 ayat yang saya baca 36-37. Ya. Dan sesiapa yang tidak mengindahkan pengajaran Al-Quran yang diturunkan oleh Allah, ngap kembali kuliah tak mau dengar. Itu dia. Saya minta maaf tuan-tuan, saya tegak. Kalau rajin semayang, orang semayang pun banyak masuk neraka tu. Saya boleh bagi dua dalil, An-Nisa 97 atau Taubah 84. Sebab-sebab turun ayat tu pun saya boleh cerita. Pasal apa? Tu orang semayang tu. Nah, tengok dia kata sini. Dan sesiapa yang tidak mengindahkan pengajaran Al-Quran yang diturunkan oleh Allah, tak mau ambil tahu langsung tentang agama Allah, tentang Islam, tentang Al-Quran, tentang hadis, apa Allah kata? Kami akan adakan baginya syaitan yang menghasut dan menyesatkannya, lalu menjadilah syaitan itu temannya yang tidak renggang daripadanya. Dan kerja syaitan ini dan sesungguhnya syaitan-syaitan itu tetap menghalangi mereka dari jalan yang benar, sedang mereka menyangka bahawa mereka orang-orang yang mendapat hidayah petunjuk. Punca manusia tak sembah Allah kerana tak peduli tentang agama. Tak ambil tahu langsung. Kalau tuan-tuan, saya nasihat diri saya, kita semua baca Quran sambil tengok sama makna. Dan sambil tengok sama makna. Nah, jangan baca. Tu surah Yasin ayat 60. Kemudian Allah kata apa? Wa an ya'buduni.
hadza siratul mustaqim. Dan sembahlah aku. Ha, taatlah kat aku. Tadi dia abang, jangan ikut syaitan. Syaitan musuh kita yang nyata. Dan sembahlah aku. Inilah jalanku, jalan yang lurus. Tuan-tuan, kita semayang fardu 5 waktu, 17 rakaat. 17 kali kita doa. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus ni Quran memang. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladhina ya'maluna shalihat anna lahum ajran kabira. Al-Isra ayat 9. Quran lah, jalan yang lurus. Dalam solat minta tunjukilah kami jalan yang lurus. Luar solat tak ikut. Itu mana nak jumpa? Itu bila mengaji dia ambil faham, walaupun taklim dia amat, insya-Allah jumpa jalan yang lurus. Sebab tu ayat 61 Allah kata, dan sembahlah aku. Orang yang berilmu walaupun tak alim, dia amal ilmu, dia akan sembah Allah. Itu kelebihan. Dan Allah kata, walaqad adalla minkum jibilan katsira afalam takunu taqilun. Dan sesungguhnya syaitan, kata Allah, telah menyesatkan cukup ramai orang. Apakah kamu tidak pernah berfikir? Itu satu, tuan-tuan. Saya bagi jawapan. Yang pertama, kenapa manusia menjadi sesat? Kerana tak peduli tentang Islam. Tak ambil tahu tentang agama. Yang kedua, na'uzubillah, saya pun bimbang. Walaupun kita ambil tahu tentang Islam, kita beramal Islam, takut tak ikhlas. Tak ikhlas pun lingkup. Mak, tuan-tuan duduk sembang lah. Bukan kata orang lah. Ustaz pun kalau tak ikhlas, ilah pocik. Mana dalam Quran? Surah Al-Hijri. Surah ke-15 ayat 39-40. Tuan-tuan rujuk tafsir Arab Saudi muka surat 394 ayat ni. Iblis kata apa? Wala uwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Nah, tu dia. Iblis ni setelah diusir keluar daripada syurga Pak Haji, dia tak berputus asa. Walaupun dia tahu dia dilaknat sampai ke hari kiamat, tak ada harapan lah nak masuk syurga, memang tak boleh pun. Tuhan pun sebut aku laknat hang sampai ke hari akhirat. Tadi dia nak cari geng lah. Ni ayat dia. Izinkan aku untuk menyesatkan seluruh anak Adam. Iblis juga jawab kat Tuhan, illa kecuali ibadaka minhumul mukhlasin. Anak-anak Adam yang mukhlis, aku tak boleh nak memperdayakan mereka. Keikhlasan insyaAllah menyelamatkan kita daripada diperdaya, ditipu dan disesatkan oleh iblis dan syaitan. Jadi dua sebab. Pertama, orang yang tak beli agama memang confirm syaitan main duduk jadi member dia. Yang kedua, walaupun pandai Quran hadis hebat alim, kalau tak ikhlas lingkup juga. Sebab tu ilmu ni tuan-tuan wajib diamalkan. Menuntut ilmu pun wajib. Hadis riwayat Ibnu Majah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Saya tak tamah wa muslimatun. Kalau wa muslimatun, jadi hadis riwayat Al-Baihaqi, jadi dhaif wala yang berkata. Tapi kalau berarti muslim saja, jadi sahih riwayat Ibnu Majah. Hadis bukan satu bidang yang mudah. Saya pun bukan bidang dia. Boleh baca tentulah sikit-sikit. Menuntut ilmu ni fardu ain. Kena. Baik. Itu yang pertama, kelebihan orang yang berilmu. Apabila dia ada ilmu, dia beramal dengan ilmunya, dia hanya akan menyembah Allah, tidak menyembah selain pada Allah. Sembah makna apa? Taat. Tuan-tuan kena faham lah. Dalam Islam, ketaatan ni ada batas-batas. Ketaatan kepada ibu bapa, ketaatan kepada pemimpin. Lain kali lah kita baca dari Quran hadis, belunggu kalau nak baca. Semua ada. Mana boleh kita kata agama kita ni tak sempurna? Tak betul ya. Islam ajak semua bidang. Ayat apa? Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Al-Maidah ayat 3. Agama ni yang paling sempurna. Dalil kedua surah An-Nahli ayat 89. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli shay'
Kami turunkan Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu. Soal akidah, soal akhlak, soal ibadah, soal jual beli, soal nikah kahwin. Semua Quran cerita. Dalil yang ketiga, agama Islam sempurna. Al-An'am, yang ni ada. Tuan-tuan ingat tafsir. Al-An'am surah ke-6 ayat 38. Ma farratna fil kitab min syait. Ayat 38, Al-An'am. Ada huraian. Tiada kami tinggalkan sesuatu pun di dalam kitab Al-Quran ini. Apa maksud? Huraian. Yakni segala yang diperlukan mengenai dunia dan akhirat ada diterangkan asas-asasnya dan intisarinya dalam Quran. Soal pilih pemimpin, Tuhan ajak. Soal ekonomi kita azan dulu kan? Tuan-tuan, tuan-tuan dia faham tak? Soal pendidikan Islam ajak. Saya boleh jawab dengan Quran, insyaAllah. Pendidikan At-Tahrim. Ya? Ayat 6. Soal ekonomi surah Al-Hasyr ayat 7. Banyak lagi. Soal tanggungjawab pemimpin ni ada dalam kitab ni. Muka surat 852 surah Al-Hajj ayat 41. Tanggungjawab pemerintah. Allah cerita. Jadi kalau kita kata ish, boleh kan ikut Quran? Tak betul ya. Quran ni sempurna. Dan Quran saja satu-satu kitab sampai hari ini dalam bahasa Inggeris kata still intact. Maknanya belum dicemari. Saya terjemahnya itulah. Injil rosak dah. Zabur habis dah. Depa seliwing. Taurat habis. Tapi Quran inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Suratul Hijri ayat 9. Allah bagi jaminan Quran sampai kiamat. Sama. Tak berubah. Allahu Akbar. Boleh Tok Imam? Boleh ya? Tok Imam tak larang nak cakap banyak Al-Quran. Saya ni jenis tu. Nah, nak cakap-cakap biasa tak berapa pandai. Cakap bagi ada dalil Quran. Sebab Tuhan suruh. Wadzakir bil Quran. Man yakhafu wa'id. Saya ikut Quran. Ya? Surah Qaf, surah 50 ayat 45. Memang Allah suruh. Kita berdakwah banyak membaca ayat-ayat Quran. Tuan-tuan, bila dengar ayat Quran, hati boleh jadi cerai. Umar Al-Khattab masuk Islam musliman pasal dengar ayat Quran. Ayat 1 hingga 6, surah Taha, surah ke-20. Itu yang jadi cerai. Dia boleh terima Islam. Ha. Kena banyak baca ayat Quran. Kita pun boleh berubah ni pasal dengar ayat Quran. Almarhum, guru saya, Ustaz Osman Ibrahim. Dia sama sebayang dengan saya, sama tahun. Tapi dia guru saya. Dialah di antara yang memberi kesedaran kepada saya, kepada Islam. Ikut kiamulan dia, dengar kuliah dia. Dia baca ayat-ayat Quran. Di antaranya dia suka baca. Ma yakuna min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Wala adana min dhalika wala aksar illa huwa ma'ahum aynama kanu. Thumma yunabbi'uhum bima'amilu yawmal qiyamah. Dalam surah Mujadalah. Ya. Ish, bila dia hurai. Hang buat apa pun, duduk di mana kau seorang diri ke, di khalayak ramai, Tuhan tahu apa yang hang buat. Itu yang timbul kesedaran. Kita boleh menipu manusia, kita tak mampu nak menipu, membohongi Allah. Dia tahu. Boleh lah. Abang duduk ni. Abang duduk kampung ni. Oh dah, duduk luar. Biasa tengok sudah abang kita belakang, duduk mana lah. Bazam tu bazam biasa tengok tu yang tanya. Biasa tengok kan? Baik. Cerita macam tu tuan-tuan tentang ilmu. Bila kita amal ilmu kita walaupun sedikit, insyaAllah kita hanya akan sembah Allah. Ada sebahagian sembah sesama manusia. Fir'aun, Namrud, ninggalilah dari Quran kita baca. Yang kedua, dengan ilmu tuan-tuan. Nah, dengan ilmu. Setelah kita mengenal Allah, kita akan hanya menyembah Allah. Kita menjadi seorang hamba yang takut hanya kepada Allah. Ilmu hebat, tapi tak takut ke Allah, takut ke makhluk. Tuan-tuan, ada sebahagian ulama kata, kalau ada perasaan takut kepada makhluk berterusan, unsur-unsur syirik sudah bertapak dalam jiwa kita. Bila syirik rosak akidah. Mana dalam Quran At-Taubah surah ke-9 ayat 13. Tuhan tanya, "Atakhshawnahum
fallahu ahaqqu an takshaw in kuntum mu'minin. Oh, tu dia. Apakah kamu takut kepada mereka, Tok Imam? Haji, akulah sepatutnya yang ditakuti kalau kamu benar-benar beriman. Jadi saya pernah tanya benda ni pada Tok Guru. Memang perasaan takut semua ada, terus ada sembang lah, maksud saya. Kalau lah kata Pak Di masuk hutan, kata jerembak dengan rimau, ada perasaan takut tak? Ataupun relax, yang panggil dia main pula. Takut ni tak dapat elak. Tapi jangan berterusan. Sebab yang nak memudaratkan kita, Allah. Tuan-tuan pernah baca tak? 20 tahun dulu, bukan 20, 30 tahun dulu. Dalam berita harian, saya ingat sampai lah. Tok Wan ni kehilangan cucu dalam hutan. Dia masuk hutan, Pak Di pergi cari. Berita harian. Front page, muka surat depan. Saya ingat sampai lah, 30 tahun dulu. Bila dia dah jumpa cucu dia, masa tu, harimau dengan cucu dia dah dekat. Laporan berita harian. Dia kata untuk imam, saya tak tahu nak kata apa dah. Jadi orang tua ni kata apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lari rimau tu. Terkejut. Sebab dalam Quran, wa rabbaka fakabbir al-mudaffir. Sebab tu kalimah Allah Akbar ni sebahagian ayat Quran. Kalimah yang ada power tu. Cucu dia selamat dengan kalimah Allahu Akbar. Allah tak izin harimau bahar. Tentang kau nak tengok cerita apa jua yang menimpa kita ni, kalau berlaku ke atas kita musibah-musibah, hanya dengan izin Allah. Al-Baqarah 102. Mudarat berlaku hanya dengan izin Allah. Manfaat juga hanya berlaku dengan izin Allah. Mudarat Al-Baqarah 102. Apa nama manfaat Al-Baqarah 255. Tu kalimah Allah Akbar tu. Kita solat Allahu Akbar. Allah suruh wa rabbaka fakabbir. Maka Tuhanmu besarkanlah dia. Jangan membesarkan makhluk. Makhluk berkata apa? Takut tak Tuhan? Dia yang nak menentukan musibah dan sebagainya. Ni macam kita COVID ni. Kita dengar reda orang. Kan? Habis hari tu COVID-19 dia main siwa nganga lah. Habis siwa nganga dia main apa pula tu, macam-macam. Kan? Yang ni lagi rancangnya. Kan? Imam. Kita ni mudarat Allah yang menentukan. Manfaat buat Allah. Keluar rumah, senangnya. Tak bukan nak kedua bayar duit. Baca bismillah tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwwata illa billah. Hadis ni dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi. Tuan-tuan tahu tak bila kita sebut tu syaitan dan cerai. Dia pergi hambat kat geng dia pula. Kawan ni pertamanya Allah akan bagi petunjuk. Yang kedua Allah akan mencukupkan segala keperluan dia. Yang ketiga dia ni dalam lindungan Allah. Jadi jom kita balik. Dia kata tak boleh buat apa lah. Benda simple kita tak mau amai. Boleh pakcik? COVID ni dengan izin Allah ya. Kan? Lagi satu, senantiasa berwuduk. Saya tak pernah guna hand sanitizer daripada 18 Mac sampai lah. Bukan nak cakap besar. Saya selalu ada wuduk. Orang yang ada wuduk ni bersih. Takkan kuman nak main kot. Main pun dengan izin Allah. Allah tak izin tak jadi. Yang ketiga, saya bagi simple. Kuat amal sedekah tuan-tuan. Jangan bakhil. Tuan-tuan nak kata riak terpulang. Saya masuk masjid tuan-tuan, saya bagilah tazak. Nak keluar rumah tadi, saya bagi dah. Ada tabung khas. Sampai tempat kuliah, saya bagi lagi. Itu amal yang paling simple. Bukan nak suruh manggil pukul 3 pagi, buat warung 3 pagi. Ustaz pun tak boleh pergi. Ustaz pun tak tahajud, dia pun terkejut. Kan? Nah, buat simple, 3 ya. Setiap kali keluar rumah, baca yang tu. Saya pasal saya baca risalah Ustaz Ahmad Dasuki. Ya. Pasal apa lah aku tak amal benda senang. Saya mula amal 18 Mac sampai hari ni. InsyaAllah tak pernah tinggal setiap hari.
Dah berapa bulan lah. InsyaAllah kita akan terus sama tuan-tuan. Tapi saya baca yang lain sama. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai pelindungku. Ali Imran 173. Saya baca wa ma lakum min dunihi min waliyyi wa la nasir. Yang ni pasal Al-Baqarah kot 108. Dia saya baca. Saya cari. Yang ni saya baca. Ni bagus juga. Bila main COVID, kita tak pernah main menjadi amal. Warak lah. Tak pernah tinggal. Nah, ayat 108 kan. Berapa ayat tu? Al-Baqarah saya tak ingat ayat ni. Wa ma lakum min dunihi min waliyyi wa la nasir. Mana kita awal-awal lagi kita mengaku pada Allah Subhanahu Wa Taala ayat 17. Dan tiadalah bagi kamu selain Allah sesiapa pun yang dapat melindungi dan yang dapat memberi pertolongan. Awal-awal lepas bismillahirrahmanirrahim tu Allah, saya baca Al-Baqarah 107, lepas tu Ali Imran 173, baca tiga qul tuan-tuan, lepas tu naik kereta baca doa kenderaan, pilah insya-Allah. Sedekahlah sebelum keluar rumah. Saya ada tabungan sebulan sekali buka ada 400. Maknanya sehari saya bagi lebih kurang RM10 lah sehari. Tapi sedekah yang saya amal ialah sedekah selepas subuh. Sebab yang tu ada hadis Nabi. Malaikat akan masuk dalam rumah kita selepas subuh. Seorang malaikat akan berdoa supaya Allah beri kebaikan, Allah beri ganti apa-apa yang kita belanja dan di jalan Allah. Malaikat seorang lagi minta supaya kalau kita ni tuan rumah kedekut tak hidup masin, lebih kedekut pada Haji Bakhil. Haji Bakhil tak kedekut ke bila Cikgu Murni pergi rumah dia? Kan? Ha. Kalau kita tuan rumah kedekut Pak Haji, malaikat tu minta supaya Allah jahanamkan harta kita. Mai dengar hadis dia. Nah, hadis dia riwayat Imam Bukhari. Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Itu doa malaikat yang pertama. Ya Allah, berilah ganti. Beri ganti ni tuan-tuan, bila kita belanja di jalan Allah, Allah akan ganti. Disokong oleh ayat Quran, Sabak ayat 39. Wa ma anfaqtum min syai' fa huwa yukhlifu. Apa yang kamu belanja di jalan Allah, aku bagi ganti. Malaikat yang kedua, Allahumma a'ti munsikan talafan. Kau musnahkan, hancurkan, binasakan harta dia sekiranya dia kedekut. Tiga yang amalan paling mudah tuan-tuan. Bukan COVID saja, apapun insya-Allah dengan izin Allah kita di dalam rahmat dan perlindungannya. Apa dia? Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallah. Yang kedua, nak sentiasa berwudu. Yang ketiga, sedekah. Kalau boleh selepas bismillahirrahmanirrahim ta'ala Allah tu baca ayat kursi, baca ayat 17, 173, naik kenderaan baca 30. Nah, jadi maknanya orang yang berilmu ini orang yang takut pada Tuhan. Kalau ada perasaan takut selain pada Allah, itu unsur-unsur syirik. Kalau terbawa-bawa dalam kehidupan kita duk takut kat makhluk, boleh merosakkan akidah. Sebab yang menyebabkan kita jadi mudarat, wa ma umbi dharri nabi min ahadin illa biiznillah. Al-Baqarah 1:2. Allah yang izin, tu yang jadi mudarat. Tapi kita kena ada ikhtiar usaha. Ha, faham tak? Nah, itu yang kedua kelebihan orang berilmu, mereka hanya takut pada Allah. Yang ketiga seterusnya, mereka mengetahui syariat Allah. Oh, ini syariat Allah. Kan? Hudud dulu masa kita jahil lama-lama dulu mana pernah dengar hudud? Yang kita dengar hud-hud, burung hud-hud, hudud nak tampak, hudud qisas ta'zir. Nah, ha, hudud ada 6 ayat kau nak Al-Quran. Al-Baqarah 217, Al-Ma'idah 33, 38, 90, An-Nur 2 dan 4. Itu hudud 6. Qisas ada 2, Al-Baqarah 178, 179, Al-Ma'idah 45. Itu qisas. Selain pada kedua-dua ni dinamakan ta'zir. Ta'zir ni makna banyak menggunakan budi bicara hakim. Karena tak ada nas Quran, tak ada nas hadis. Contohlah semayang. Kalau ada rakyat yang tak semayang, ta'zirnya hakim boleh menjatuhkan hukuman penjara selama sebulan. Contoh. Lagi hang tak semayang, hang tak akan dibebaskan. Itu ta'zir. Kan? Dulu kita dengar benda ni apa? Benda hudud tu. Dulu tak peti kan? Tapi bila kita mengaji, oh, hudud ni wajib. Dia kata bukan wajib, qat'i.
Qat'i ni benda yang jelas, tak boleh dipertikai. Macam semayang, semua orang tahu semayang wajib. Siapa kata semayang tak wajib, rosak dah akidah abang, rosak dah Islam dan iman dah, rosak kan. Macam tu juga bila kata hudud tak wajib, inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq litahkuma bainan nas bima arakallah wa la takulil kha'inina khasima. An-Nisa 105 tu kata dalil qat'i, adik, dalil yang terang, dalil yang jelas, yang tak boleh sesekali dipertikaikan. Bila tak ada ilmu selalu apa nak potong tangan orang ni, kan. Ha, bila kita ada agama, ada ilmu agama, oh ini syariat Allah. Jadi kita tak mempersendah-sendahkan syariat Allah. Boleh bang? Nah. Ha. Tu cerita dia. Bukan berapa nak berhenti. Tadi kita mula 7:45. Sikit lagi nak? Boleh? Ha, okey. Saya SOP kena jaga. Kita jaga kita. Saya pesan kau contoh, kalau pergi makan di restoran, pastikan scan ataupun tulis, ambil suhu. Saat lagi dia main buat cara mengejut, random. Nah, tengok-tengok kita tak tulis, makan nasi kandak RM5, dia kompang kita RM1,000 jam. Kata kat tokek, hak nak bayar nasi kandak, nanti kita tangguh dengan tasbih kafarah dulu, nak bayar ni dulu. Saya jaga benda-benda ni tuan-tuan, jangan kita menyusahkan diri kita. Nah, kadang-kadang terlupa tu cerita lain lah kan. Saja-saja tak mau ambil suhu, tak mau pakai mask, buat apa. Saya bawa sejadah saya tu. Duk pergi depan duk komplain dengan ustaz tak buat sejadah sendiri, ha bawa. Duk apa, nipis lah, lipat pun dan beg. Nah, ha, jadi maknanya tuan-tuan, bila kita ada ilmu, kita tahu ini syariat Allah, kita tidak akan mempersendah-sendahkan syariat Allah. Sebab dalam surah At-Taubah ayat 65-66, mempersendah-sendahkan syariat Islam batal iman dan Islam. Jangan main-main, tinggalilah itu. Kita habaknya dulu, mukadimah malam ni. Ha, yang keempat seterusnya, dengan ilmu ya tuan-tuan, ilmu agama, kita mampu membeza kawan dan lawan. Ha, ilmu je lah. Ni nampak sama ya. Dia kata kita serupa. Saya nak baca hadis, saya nak baca Al-Quran. Hadis riwayat Imam Tirmizi, Nabi ajak kita dalam soal pilih kawan ni kena berhati-hati. Kalau kita lawat kawan dengan jemuan, kita pun jadi lah, tak jadi jemuan, jadi jebon. Tuan-tuan, tuan-tuan juga tanya, macam mana ustaz boleh ingat ya Quran surah sekian? Sebab dulu saya berkawan dengan orang yang suka baca Quran. Saya tak tahu baca Quran, dia pimpin tangan saya, jom pergi belajar. Masa tu duduk kerja lagi lah. Nabi sebut al-mar'u 'ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalilu. Manusia ni abang, Nabi dah sebutlah, dia akan ikut tabiat kawannya. Oleh itu tuan imam, perhatikan siapa yang kamu nak ambil atau jadikan sebagai kawan. Jangan kawan sembarangan. Ustaz ni kalau kata dia hebat ceramah, macam mana ilmu banyak, dia kawan dengan korporat, dia pun nak jadi korporat lah. Orang meniaga, dia meniaga, orang ambil bank loan, dia ambil bank loan, lain-lain terjerat, lain-lain jadi keparat. Saya sebagai ustaz, walaupun ustaz besa-besa aja, kan, saya stick, saya ada sebenarnya prinsip, saya dakwah ya. Meniaga kecil-kecilan, dah dah, saya bawa produk. Sebab ada sekolah tahfiz yang saya urus datang ke sebelah. SPM agak cemerlang tu yang saya nak ajak prop pi bantu matematik tu. Kan, tapi dia tak dan nak ejak pasal COVID ni. Kan, ha, dia main atas prop. Ha. Ha, nak kena pujuk dia, jom. Sebab dia, bidang dia, pandai matematik. Profesor, bidang maths. Kan, ha, nak kata apa lagi. Kan, kami alhamdulillah. 2018-2019 SPM keputusan alhamdulillah. Saya tak kata cemerlang, tapi ada dapat 9A, ada dapat 7A, 6A, 5A, tak ada A pada. Yang tu kita slow sikit, tak ada A. Semua tu kebanyakan hufaz, penghafal Quran. Tempoh pengajian depa 6 tahun. Tahun ke-6 baru depa ambil SPM. Jadi depa ambil SPM lewat setahun. Sebab kami target 4 tahun depa boleh hafal Quran.
Dah 11 tahun ni, tahun ke 11 dah hampir 120 orang tuan-tuan yang hafaz Quran. Setahun kami target 10 orang. Tapi yang paling cemerlang yang dapat 9A tu lah. Dia hafal Quran setahun 10 bulan. Setahun 10. Ustaz yang mengajar ni lagi cemerlang, dia hafal Quran 10 bulan. 10 bulan tuan-tuan. Ustaz yang mengajar tak ada lah di balik Indonesia. Saya duk rajuk kat dia lah ayat Quran. Itulah guru saya, walaupun dia lebih muda daripada saya. Ayat Allah pertemukan saya dia di Yaman ketika saya pergi Yaman. Oh, dia Quran. Power Ranger sahabat je. Walaupun dia tak ingat surah sekian ayat sekian, tapi bila kita tanya satu-satu ayat, dia suruh ambil Quran, tapi dia tunjuk ayat tu. Oh, dia dia boleh ingat pagi belah kanan, belah kiri, juzuk ke apa-apa. Itu kelebihan dia pula. Dia baliklah. Dia dan juga menabur khidmat dengan kami. Nah, sampai habis PhD. Kalau kamilah sponsor dia mengaji PhD. Hidup berkat insya-Allah tuan-tuan. Nah, walaupun kita duk cari juga tak tabung kutip derma, tapi benda-benda kebajikan ni jangan kedekut. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Saya berpegang dengan surah Ar-Rahman ayat 60. Benda baik kita buat, Allah bagi balasan baik. Dia orang Indun musafir lah. Buat PhD di insannya. Oh, Quran tuan-tuan, Power Rangers. Saya cukup tabik lah bab Quran. Hadis pun dia cakap. Bila saya cari hadis tak jumpa, telefon dia suruh WhatsApp. Ustaz, sampailah saya duduk berhubung dengan dia lagi. Sekali-sekali saya hantar segala duit. Bila ada rezeki apa nama, duduk jual-jual produk ni, ni kan. Ha, hantar. Bawa sekali hantar banyak tuan-tuan. 3 juta. Kan? Ha, 3 juta rupiah. Kan? Kan? Dengar banyak lah kan? Ha, tak sampai 1,000 pun. Dia ucap terima kasih dia balik. Saya suruh dia duduk di Malaysia. Kita nak carilah kerja jadi pensyarah USIM, apa nama, Unisham kan. Dia abang ni buka pondok, dia nak bantu abang dia. Akhlak pun baik, Masya Allah. Bahasa Arab first class. Hadis pandai. Quran mahir. Allah. Banyak kelebihan. Eloklah dapat PhD. Tawaduk lah tu. Tu yang best tu. Saya duduk berguru dengan dia. Sampailah saya duduk tempat. Jadi tuan-tuan, pilih kawan. Dengan ilmu, kita mampu membeza kawan dan lawan. Itu hadis. Cuba dengar ayat Quran. Suratul Furqan, surah 25, ayat 28. Kita akan menyesal lah bang. Kalau di dunia hari ini, kita berkawan, kita tak peduli. Main tangkap. Ha, yang ni kawan ku. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Celakanya aku. Kalau dahulunya, aku tidak mengambil si fulan itu sebagai teman. Jadi dengan ilmu kita boleh beza kawan dan lawan. Ni kawan pun tak kenal, lawan pun tak kenal. Kawan pun nampak kawan, lawan pun nampak kawan. Jadi ceroy. Saya syukurlah Allah pertemukan saya dengan sahabat. Dia telah meninggal, mudah-mudahan Allah merahmati beliau. Dialah yang pimpin saya tuan-tuan, mengenalkan saya kepada mengaji Quran, mengaji kuliah-kuliah ni, semayang malam dan sebagainya. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah merahmati dia. Akhir sekali tuan-tuan, nah, dengan ilmu bukan sekadar kita mampu mengetahui, membeza kawan dan lawan. Akhir sekali, orang yang berilmu dia akan membesarkan akhirat. Dunia ni tuan-tuan sementara je. Kalau nasib baik hidup panjang umur. Saya 66 dah. Nabi kata umur umatku, umurku 63. Subsidi 3 tahun. Kita nak kena rebut peluang yang ada ni tuan-tuan. Abang, berapa orang dah sahabat-sahabat ya? Dalam tempoh sebulan ni 3 orang sahabat saya meninggal. Salah seorang Ustaz Ahmad Zakir, Sungai Dua. Sungai Ulang. Hari Jumaat, duduk sembang saya, makan sekali lepas khutbah Jumaat saya di masjid dia. Hari Selasa pun kan, dia meninggal. Sedih saya, terasa. Kan? Dia 64, kita 66. Pak Ji berapa? 66 tak? Kita serupa. Nah. Itu dia. Nah, kena standby apa dia tu. Nah, kira kita balik sehari tidur ni, kita niatkan, ya Allah, kalau dipanjangkan umur aku, aku nak bangkit beribadah esok pagi. Kalau pendek, matikanlah aku dalam husnul khatimah. Ulama ajak tuan-tuan dalam hadis Muslim, nah, doa ni mustajab ketika sujud. Sujud yang terakhir.
Ulama suruh minta tiga benda. Pertama, mati husnul khatimah. Kedua, diberi peluang untuk bertaubat. Ketiga, supaya kita kekal di dalam Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dia suruh minta tiga. Niat sebagai doa, ingat dalam hati tiga benda. Lepas tu baru duduk tayah hari baca. Orang yang berilmu, dia akan membesarkan akhirat. Tapi kalau tak ada ilmu, dia dunia. Celik duk fikir hari ni nak kencing siapa pula. Noh nak ambil dunia, betul tak? Ha. Hari ni aku nak kelentong siapa pula. La ilaha illallah. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ali Imran ayat 185. Allah sebut dunia tu kesenangan yang memperdaya. Kadang-kadang tuan-tuan tengok kita ni orang yang semayang day hitam, semayang malam kuat. Saya tak upah hitam sebab tak upah kuat kot, kan? Ni semayang day hitam ni tujud lama sampai tak bangun-bangun, tak manggil, terlelap, kan? Semayang, to'at, baca Quran, zikir, selawat, jangan tinggalkan. Hidup pun Allah, kaih pagi makan pagi, kaih petang makan petang. Badan pun macam wahid sate. Tu pun dia pilih wahid sate jadi badang. Tu saya rasa pelik, eh? Tak kena. Ha, tuan-tuan takkan tak tengok, saya pun tengok. Badang angkat kapal ke? Badang kuih kering. Kita ni semayang tungin balik baca Quran. Allah, hidup pun kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Saya nak jawab ni satu lagi dengan hadis, dengan ayat Quran. Bagi tuan-tuan faham. Ha, seorang ni kita kata dia balik kita semayang pun dah, taat pun dah, maksiat kui, rumah banglo, duit banyak, kereta mewah. Kita duk gigit je, aku ni silap apa? Mai kita baca hadis Ahmad. Hadis riwayat Imam Ahmad. Inna Allah yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asihi ma yuhibbu fa innama huwa istidrajun. Tu jawapannya. Apabila kamu melihat idza ra'aita Allah yu'til 'abda, apabila kamu melihat Allah bagi, yakni sebahagian dunia kepada hambanya yang derhaka, maka itulah yang dikatakan, yang dikatakan istidraj. Dia tak tuat tapi duduk senang. Kita bukan mengata orang lah. Ni kita nak habang apa yang berlaku dalam masyarakat ni. Jadi kita yang semayang ni purus kering, lebih teruk pada wahid sate. Awaklah, ya Allah, aku tak senang-senang. Dia tu istidraj. Ayat Quran ada tiga istidraj. Al-An'am 44, Al-Qalam 44, Al-A'raf 182. Saya ambil Al-An'am 44. Falamma nasu ma dzukiru bi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai hatta idza farihu bima utu akhnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Itulah ayat istidraj. Dengar maknanya. Maka apabila mereka lupa akan peringatan kami. Ha. Kita duk habaqlah, hidup di dunia ni sementara, jangan rebut sangat dunia, patut padan ambil. Kena ada kereta juga tuan-tuan, takkan semua naik motosikal main sini jam lah hujan-hujan, kan? Boleh ambil dunia tapi utamakan akhirat. Tak kita baca dalil untuk mengakhiri. Jadi Allah sebut bila manusia tu lupakan peringatannya, fatahna alaihim abwaaba kulli syai, maka kami akan bukakan segala pintu-pintu kesenangan, kejayaan daripada segala sesuatu. Dia buat apa pun berjaya. Anak-anak pun berjaya. Ha, ni Tuhan sebut. Hatta idza farihu, sehingga golongan seperti ini sedang bergembira, bima utu, dengan apa yang aku anugerah kepada mereka. Akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun, ketika itu aku seksa mereka secara mengejut, maka ketika itu mereka berputus asa. Itulah istidraj. Dia bagi, lepas tu dia kaut balik awal. Boleh no? Nah, ambil dunia tapi utamakan akhirat. Wa bataghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nafsi baka minad dunya. Al-Qasas surah 28 ayat 77. Itulah dalil utamakan akhirat, jangan abai dunia. Kena handphone pun kena ada. Tak payahlah iPhone sampai 4000. Hak ni pun tak larat nak kelebek dah. Kan? Kemarin dapat free satu. Pasal saya pelanggan tetap Celcom.
Nah, saya guna line Celcom dah 18 tahun. Tanyalah nak saya pergi buka mulut. Ni ayah saya ni 18 tahun Celcom, apa tak ada offer apa-apa. Eh, ada. Telefon. Bagi free. Oh, kita syok dah dengar free Pak Adi. Mangkuk. Dia kencing juga kita. Dia kata dia kata boleh ustaz, tapi pack apa ustaz punya package ni kena pertingkat sikit. Oh. Congok-congok hak pertingkat tu dan lepas 2 tahun tak boleh tukar sama dengan harga telefon kencing tu. Bila dengar free Melayu kan, bila dengar free balas selalu. Saya kata tak apalah, naik bila selalu RM88 lah jadi 100 kot. 100 dia berniat 100 sebulan kan. Dapat satu. Jadilah nak pergi kat orang rumah dia tu teruk dah, memang tak cadang nak. Saya nak dapat lagi satu sebab saya ada Maxis line juga kan, yang tu kena dia kelang beli, dia telefon banyak kali. Samsung harga 1000, dia kata tapi encik kena bayar sikit. Berapa dia? RM1. Saya kata hampa ni kencin aku bah. Dah betul dia kata. Tapi delivery ni hanya di Lembah Kelang saja dan Selangor. Oh tak apa, saya memang hujung bulan pergi. Saya ingat tapi hujung bulan ni nak dapat lah Samsung. Kan? Tu cerita. Dunia pun kena ambil juga. Yang ni penting ni, communication ni. Betul tak? Tapi tak payah canggih-canggih lah. Yang ni pun tak larat pakai lah. Ni macam-macam kitab ada ni. Tafsir Ibnu Kathir, kitab Facebook, kitab WhatsApp. Macam-macam kitab. Duk menterakkan kitab tu lah. Nah, jadi cerita nak habaq bagi ambil dunia boleh, tapi utamakan akhirat. Nah, jadi dengan ilmu saja tentu benda ni, ilmu yang diamalkan insya-Allah kita akan berjaya dunia akhirat. Jadi sekadar tu, jadi saya nak cadangkan kalau tuan-tuan berhasrat kuliah kita ni berterusan, saya tak ada masalah. Nah, saya habaq tu teranglah. Kalau saya tak pandai mengajak ke apa, tuan-tuan rasa tak apa nak ni. Nah, habaq tentang Ustaz Ish, kita tangguh dulu. Tak apa, tak ada masalah. Saya tak kecil hati, bahkan berbesar hati. Bukan kali pertama, berpuluh kali dah orang bagi berhenti. Tak tahu apa masalah, tak pandai mengajak ke atau terlebih pandai ke, wallahualam lah kan. Jadi kita terima, saya tak ada masalah. Open minded. Benda dakwah macam tu tuan-tuan, kita boleh paksa orang terima kita. Nah, jadi saya nak cadangkan kalau tuan-tuan, saya memang minat tafsir. Saya suka baca tafsir dan setiap apa yang ada yang kita tafsir, saya kait dengan Al-Quran. Itu saya suka macam tu. Jadi kalau tuan-tuan berminat, saya nak syorkan tafsir Juzu Amma. Yang ni Rumi. Harga dia capek kok. RM18. Rumi. Yang ni pek kok. RM8. Yang ni Jawi. Jawi kalau duk gagah je RM18, pakai toke kedai baca seorang lah. Jawi tuan-tuan tulisan pun kembang. Nah, jadi kalau siapa yang nak, saya cadangkan inilah tafsir. Tapi insyaAllah tafsir saya kait dengan hadis. Nah, kalau tuan-tuan berminat boleh bagi tahu siapa nak jawi, siapa. Saya buat tuan-tuan, saya bukan nak ambil untung. Harga betul 8.5, saya jual 8 lah. Saya tak mau ambil untung. Saya buat kat toke. Ha, bagi murah lah, aku nak buat kuliah. Nah. Nah, bukan saya nak ambil untung dengan jualan kitab. Kalau sampai minat jawi, saya nak beri kita. Berapa orang nak jawi, berapa orang nak rumi. Ataupun semua tak mau. Macam apa? Nak tadah telinga ya? Tak apa, boleh. Kan? Kitab tadah telinga. Boleh? Bagi tahu. Rumi memang tulisan dia elok. Tenang baca. Nah, jawi kembang. Dah kita pula mata rabun, lagi tak boleh baca. Kan? Jadi insyaAllah. Nah? Jadi saya cadangkan tafsir Juzu Amma. Kalau tuan-tuan nak beli sendiri pun pi. Di Kepala Batas banyak. Kepala Batas kedai tu ada dua orang perempuan, depa adik kakak kot, depa dua beradik, depa yang jual. Kalau nak suruh saya beli dulu pun tak apa, tak ada masalah. Saya beli dulu insya-Allah, nah. Jadi sekadar tu, mudah-mudahan Allah memberi manfaat pada kita bersama. Macam saya kata tadi tuan-tuan, di luar sana ada produk Tahfiz Mutmainnah. Orang perempuan suka ke, eh, ada satu sabun serbuk ke, eh. Saya dah pakai setahun lebih. Memang alhamdulillah dengan wanginya, dengan jubah putih ni tak perlu duduk gosok dah, tak perlu tonyoh dah. Rendam sehari semalam, kena kuah bulai apa pun insya-Allah wangi. Kemudian air ni jangan buang kak. Cuci toilet bowl, mangkuk tandas kita tu boleh cuci. Tak mau pergi seram di pokok bunga. Insya-Allah dia organik.
Ni, produk orang Islam. Ubat gigi produk Islam padah. Saya jual abad tuan-tuan, tuan-tuan bukan untuk saya, tapi saya membantu banyak orang susah. Mungkin tuan-tuan tak tahu. Seorang tu saya dah bayar, saya tolong dia 2 tahun dah tuan-tuan, bayar sewa rumah sebulan 300. Dengan jualan ubat gigi yang kotak apa susu, susu kambing, kopi goji, yang tu produk sekolah. Nah, kita buat banyak. Yang tu juga dapat bantulah bayar bil air, bil api. Alhamdulillah, lakulah. Kopi goji ni dia bagi kesegaran, dia bagi tenaga. Kalau kita letih, drive jauh, insyaAllah. Susu kambing baik untuk constipation, untuk orang yang ada masalah sembelit. Nah, ha, tuan-tuan tengoklah yang lain-lain tu, insyaAllah. Tabung derma pada belakang tu, nah, kukutlah nak ulur sengit dua. Kami sedang membina kompleks. Dah pula kompleks tak ada siap, orang bagi lagi satu sebidang tanah lagi. Yang tu insyaAllah bila clear kompleks, kita wujudkan pula, kita bangunkan pula pondok pula di kampung yang sama. Kita ada sekolah rendah lah ni, ada sekolah menengah perempuan, sekolah menengah lelaki. Lepas ni kalau Allah izin, pondok pula tuan-tuan. Nah, saya memang bercita-cita macam itulah, supaya kita habiskan umur kita buat kerja-kerja agama. Nah, dunia ni Tuhan bagi macam-macam lah kita dapat. Mekah pun pergi 6 kali dah, 2 kali haji, 4 kali umrah. Cukuplah kan? Cukuplah, alhamdulillah, nak apa lagi kan? Mudah-mudahan. Nah, ha, jadi sekadar tu kita tangguh majlis dengan membaca tasbih kafarah suratul as, subhanallah. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tuan-tuan boleh bagi kat sahabat kita lah, pesanan siapa nak beli jawi karumi atau nak beli sendiri tak ada masalah. Pergi di kedai Kuala Batas. Kalau di Sungai Petani jauh sikit. Nah, ni dekat Kuala Batas. Dekat. Ha, insya-Allah.